سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. يا رب صل على النبي مسلما وأمدنا من نوره يا نور. يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا توفيقا له وصاحبا. يا حيوم يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعلم والحكم والنجاح في حياتنا ودراستنا وجهادنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Surah Al-Kafirun, nah, ayat 1 sehingga 6. Nah, surah ini surah Makkiyah, nah, yang menceritakan hal keadaan Makkah, yang menjelaskan perihal berkaitan orang-orang kafir, nah, musyrikin. Dan ayat ini diturunkan di Makkah. Nah, ini di dalam kaidah ulum, nah, ulum Quran. Alhamdulillah. Nah, pertama dapat selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Allah satukan hati-hati kita untuk berada di rumah Allah, menunaikan tanggungjawab kita, kefarduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat secara berjamaah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kumpulan orang-orang yang istimewa, hadir dengan penuh dengan keikhlasan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini di antara orang yang meneruskan kesinambungan perjuangan para nabi, para rasul, sehingga tertegak syariat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Yang lepas kita dah baca berkaitan dengan Al-Kautsar, yakni satu jenis telaga, satu jenis ataupun dikatakan setengah dan tafsir sungai di syurga. Telaga ini ada jenis, kita tengok esok di akhirat, di halau kita ceritakan apa. Sampai di akhirat kena halau, Nabi pelik, ini umat aku tapi kena halau, balik kat halau. Dia kata yang beriman dengan Allah, dengan Rasul, dia boleh mengucap syahadah la ilaha illallah, syahadah Muhammad Rasulullah, tapi dia tak boleh nak melakukan, dia tak boleh meyakinkan diri dia dan melakukan segala tindak tanduk apa yang Allah perintahkan kepada dia. Dia tak buat pun, bukan tak buat, dia menghalang dulu. Itu penyakitnya. Orang buat depan mata dia, dia tak boleh nak tegak. Kalau aku nak ilham, dia seronok sungguh lagi. Ini penyakitlah. Penyakitlah. Bukan dia tak buat tekadnya. Dia tinggalkan, bukan tekad tinggalkan. Bahkan orang duduk depan mata dia melakukan benda tu, dia seronok lagi. Dia sungguh lagi buat. Ini paling paling akhir sekali lah. Ini hak paling manusia tak guna isu. Nak jumpa Nabi Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad. Tak mengaku apa? Ini kita kata ayat pula, tiga ayat yang lepas kita ucap ini aqtayna al-kautsar, cerita surah Al-Kautsar. Kita baca dah hadis yang lepas, macam mana Nabi terkejut malaikat halak suh fi berambus. Nak buat apa lagi? Ini golongan ni yang kita duk nasihat hari ini, kita duk beritahu awet ni, kita duk duk pulun main semua ngaji ni, nak beritahu ini kehidupan kita, inilah Islam. Kita kongsikan siapa lebih pun nak nilai takwa pula Allah. Kita nak tengok siapa dapat takwa tu, nawaris. Dapat takwa kan dapat apa? Habuan dunia, amal, tinggal apa? Tak ada, tinggal apa?
lupa fastabiqul khairat, nafkan bahwa kita digolongkan dalam kumpulan orang-orang yang menjadi umat para nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke zaman. Malam kalau esok kita tak menjadi umat Nabi. Nabi kata bohong, malaikat kata dia ni bohong, tapi tahu lah, kami duk jaga dia, kira orang kata dia duk tulis kekangan dia, kami tahu dia buat kerja apa. Dia sebut ya Nabi, main musim Muhammad Rasul dia melalak, duk melalak selawat dia, dia doa. Paling doa, tak buat, tak sah. Supaya apa? Sesungguhnya innalillah.
demi Allah, karena Allah. Wa inna, sesungguhnya kami ini, kita ilahi kepadanya rajiun, akan kembali. Kita bantau dengan hati orang kata inna lillah. Ya, sebab tu Quran sebut ya, iza asabatuhu musibatun. Okay, apabila ditimpa satu musibah malapetaka, ujian, mehna tribulasi, asabatuhu musibah, qalu, mereka akan berkata, ni orang bertakwa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, demi Allah, karena Allah lah semua kita ni, kepadanya lah juga akan kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ke atas mereka ni Allah kata doa, salawatun min rabbihim, selalu doa-doa dari Tuhan mereka. Wa rahmah, kasih saya. Allah Tuhan rahmat. Itu dia. Mereka ni lah dikatakan orang bayang yang berjaya. Orang bayang buat di dunia dan di akhirat. Di dunia pun dia buat banyak dan sampaikan dia punya amalan-amalan lain, balasan-balasan yang Allah janji di akhirat. Itu dia. Sampai tahap itu. Kita nak tengok adakah kita dulu berAllah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tu ubah sebab itulah Nabi bila dia kena sedih tu, sebab itulah malaikat bawa dia pergi pergi supaya Isra. Supaya tengok sepanjang perjalanan tu di sana ada barakah. Kita kalau kata sedih kan, cuba jadi macam hanya lima anak tu, lima anak tu. Ini pak dengan anak, pak dengan mak dia tu kan. Hak kecil tu bila kita pergi Nabi, sahabat kita pergi, dia kata apa? Abah dengan mama kami akan tunggu kami di syurga. Tu kecil kan? Tu mula. Dan taubah tu hak kecil sekali. Hak yang kelima. Dia pernah nampak lah juga kalau kita ini duduk sedih-sedih, hilang lah aku. Sebab Nabi ketika itu hilang. Hilang Siti Khadijah. Hilang bapa saudaranya. Dah lah sebelum ni tidak ada mak, tidak ada pak. Hilang pula orang yang berkuatan. Nak tengok ni sifat manusia. Nak ajak kepada umat Nabi Muhammad hari ini. Tempat bergantung kita kepada siapa? Soalannya. Kepada siapa kita tempat bergantung kita? Nafsu, syaitan masuk tunduk pada syaitan, kecewa habis, fobia, dan dia jadi trauma orang tak keluar. Aku tak nak nampak gantung, sedangkan Allah tak nampak. Bila berjalan, tengok ini panggil masyarakat, ini yang ada pada umat terdahulu. Tengok masyidah, kubuk dia wangi, hamba hilang, Khadijah, yang ini masyidah Allah janji, ganjaran dia esok, tengok macam mana. Wangi, sebab apa? Tukang sikat, jatuh sikat, tukang sikat pada Fir'aun, Allah dalam istana. Bagi kita itu tengah-tengah macam mana kan? Tengah-tengah takbir, nak semua takbir menakut. Macam pejabat buah kan? Buah ni kahanik lah kan? Siapa yang tahu buah ni, faham lah siapa pernah jadi buah. Siapa yang pernah buat kerja di atas dia ada buah. Dengar ni, dia kata ni siapa pakai warna hijau? Warna hijau pun sensitif tu tak? Masih tahu yang tengah buah kerja dia tu. Buah Allah. Hai, ada lagi yang paling besar, bukan Fir'aun kan? Itu dia. Wani lah muslimah kita kata itu. Kecut perut kan lah. Banyak yang kecut perut lah. Kalau main ngaji ni, alhamdulillah lah, boleh jadi masyidah. Nak jadi kita nak tengok ayat ni, Allah ajak ni supaya nak tengok kita yang memperhambakan diri kepada siapa. Ni tak ada ciri masyidah pun tak ada ni kan. Duk ada masyidah Malaysia kan. Mak dia buh tu, pak dia buh. Elok lah dia jadi masyidah macam Nabi Isra. Tapi dia buat fatwa lain pula kan. Nama tu elok lah. Macam Muhammad. Nama Muhammad. Abdullah, bapa Nabi. Muhammad. Elok nama. Macam Nabi Muhammad. Tapi tak panggil macam tu. Itu dia kan. Macam mana nak telaga kosa. Itu dia. Tentu kan. Kali kita duk masyarakat. Masyarakat. Tengok sambutan sirah. Kita ikut sirah perjuangan Nabi ni.